Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu doa yang sangat akrab dengan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup, tidak hanya bahagia di dunia ini, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Hidup di dunia ini sementara, tidak ada yang selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernafas, bernyawa, suatu saat akan menghadapi kematiannya masing-masing. Setiap manusia yang mengejar dunia saja, maka dia akan mendapatkan kesemuan semata yang pasti akan dia tinggalkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan untuk urusan dunia. Ma fi qalbi ghairullah. Dunia tidak boleh masuk ke dalam hati. Di hati cuma ada Allah saja. Dan ketika Allah dalam hati, maka hidup ini akan menjadi tenang. Ingat, dunia bukan tujuan. Dunia hanya jembatan untuk kita menggapai kebahagiaan di akhirat. Dunia itu adalah ladang tempat kita menanam dan menuainya di alam akhirat nanti. Karena memang apa yang kita tanam, itu apa yang akan kita petik. Man yazra yahsud. Usahakanlah yang terbaik di dunia ini guna menggapai cita-cita dan setiap mimpi. Tapi ingat, akhirat harus dipersiapkan. Jangan sampai banyak manusia yang mengejar akhirat, tapi justru dia lupa dengan dunia. Allah memerintahkan kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal di akhirat. Tapi jangan lupa, kita sekarang hidup di dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Rumus hidup di dunia ini adalah al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Berikan usaha yang terbaik apapun profesi kita. Biarkan Allah nanti yang menentukan hasilnya. Dokter, pejabat, pengusaha, tokoh agama, kita hanya dibedakan oleh seragam masing-masing profesi. Pada akhirnya kita akan diseragamkan oleh orang-orang yang menyayangi kita. Dua helai kain kafan saja. Carilah dunia sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, persiapkan akhirat kita dengan bekal amal saleh, perbuatan baik, kemuliaan akhlak, dan itulah oleh-oleh terindah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, menjadi generasi baik, selamat belajar dari kehidupan, bekerja keras untuk masa depan, dan jangan lupa, berdoa kepada Yang Maha Menentukan. Generasi baik, generasi postpay. Saya Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.